Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JTB Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Oke guys ya, sesuai dengan judul video kali ini guys ya, yaitu melihat 732 jam idle reward guys ya. Oh. Nah, di sini guys ya, di teman saya nih yang namanya MVP ya. Nah, MVP seperti kalian tahu guys ya, salah satu player terkuat di server kita nih guys ya. Nah, dia ada share ini guys. Nah, ini guys ya, kalau guys ya, lihat guys ya. Ini 732 jam guys ya. Wih, luar biasa guys ya. Ini luar biasa menahan mencet idle rewardnya tuh luar biasa guys ya. Saya kalau tiap kali login ini langsung saya pencet guys. Itu enggak dipencet-pencet guys ya, selama 732 jam itu berarti sekitar 30 hari 12 jam guys ya, berarti 1 bulan lebih guys ya. Kalau tadi lengkap 31 hari atau 30 hari ya, tengah-tengah guys, 30 hari sama 31 hari guys ya. 30 hari setengah, 30 setengah hari guys ya. Luar biasa guys ya. Nah, isinya kayak gini guys ya. Nah, kalian guys ya. Nah, kalau kalian guys ya, di situ ada itu guys ya. Kalau kita lihat ada 2 omen itu guys ya, medium, 1 omen light guys ya. Oh. Gold 52 juta guys ya, sama botol biru tuh 725 juta guys. Berarti untuk botol biru ya bisa lah ya untuk beberapa level guys ya, sama yang gold apa ya untuk beberapa level. Tapi untuk beberapa level dalam 1 bulan, wih, lama sekali guys ya, lama guys, lama. Oke, dan kemudian dapat meteor guys. Oh, dapat meteor guys ya, dapat meteor 11 biji ya. Berarti meteor itu hampirin ya guys ya, 3 hari 1 guys ya. 1 biji itu 3 hari baru dapat guys ya. Sama ini guys ya, ada core guys. Nah, kalau core berarti 31, berarti per hari itu kita dapat core guys ya. Dan di sini ada shot ya, ada 61, berarti per hari itu kita dapat 2 shot guys ya. Oke, dan di sini ada dapat ini guys ya, yang medium aksesori, yang mythic tech, sama yang armor light, armor ringan yang tipe martial guys ya. Dan 2 lainnya polosan guys ya, tidak ada factionnya guys ya. Dan selebihnya itu kan sudah ada apa namanya guys ya, legend gear guys ya. Nah, kalau setelah ada legend gear itu biasanya di bawah itu semua ya gear bapuk gitu guys ya. Oke. Jadi hadiahnya ya, kalau kita sekarang bisa, kalian bisa lihat guys ya, perkirakan ya guys ya, 1 bulan itu dapat berapa aja guys ya. Tetapi ini guys ya, kalau yang item-item yang lain itu kalian bisa perkirakan guys ya. Tetapi kalau yang resource-resource itu guys ya, yang kayak essence, gold battle point sama botol biru itu guys ya, itu agak beda guys ya. Itu karena itu terpengaruh sama itunya guys ya, bonus VIP-nya guys ya. Wow. Ini memang VIP 16 maksimalnya tuh 12 jam ditambah itu guys ya, ditambah 720 jam guys, berarti 732 jam guys ya. Luar biasa guys ya. Oke guys ya. Nah, itu aja guys, saya mau saya kasih lihat sama kalian, kalian share sama kalian guys ya, karena ini juga MVP yang share sama saya guys ya. Nah, saya bilang sama dia kalau bisa saya bagi sama saya biar saya share ke video guys ya di YouTube ya guys ya. Nah, oke guys ya, kita lanjut di sini guys. Mau menjalankan apa? Saya sudah menjalankan guys ya, tower babel guys ya, tower babel ya. Dan saya sekarang mau men-share sama kalian guys ya. Nah, oke, ini mana ya? Saya ini guys ya. Ini saya ada ini guys. Ada ini guys ya. Oh ya guys ya, saya mau kasih tau sama kalian guys ya. Itu guys ya, party itu guys ya, kalau saya kastakan sama kalian guys. Ini saya dapat informasi juga dari Facebook guys ya, dari Facebook internasional ya. Itu party itu guys ya, kalau saya sarankan kalian visit semua kalian punya teman guys, visit aja guys ya. Kalau memang kalau yang terbatas itu guys ya, itu cuma ngambil chestnya aja guys. Ngambil chest itu dibatasi 10 guys ya. Tetapi kalau kita masuk ke party teman kita, visit guys ya, itu bisa tanpa batas guys ya. Jadi kita membantu teman kita mendapatkan 30 Bitcoin guys ya. Nah, dan kalian juga harus kasih tahu kepada teman-teman kalian yang di guild itu guys ya, supaya memvisit kalian punya party guys. Jadi kalian bisa dapat 30 koin pertambahan per orang yang visit guys ya. Nah, di situ guys. Jangan berpikir cuma 10 kali guys ya. Yang 10 kali itu cuma chestnya aja guys ya. Chest. Jadi kalau kalian mau
Bitcoin lebih, kalian minta teman-teman kalian visit kalian punya party guys ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja guys ya. Tower of Babel 244 guys ya. Nah. Kita langsung aja guys ya. Di sini kita kali satu guys ya. Formasinya kayak gini. Oh, ini yang ini guys ya. Yang Tech Tower guys. Sorry guys, saya agak lupa guys. Bukan Tower Babel yang 800-an itu guys ya. Ini Tech Tower guys ya. Berarti 244 guys ya. Nah. Oke. Di sini agak susah guys ya. Di sini kita harus mengcancel ultinya si God guys ya. Ultinya si God di cancel pakai Lolita guys ya. Dan kemudian yang lainnya sih ya, kalau yang lainnya sih auto aja guys ya, karena yang lain tidak ada ilmu cancel ya guys ya. Yang ada ilmu cancel cuma Lolita di sini guys ya. Nah, karena sudah musuhnya sudah sisa sedikit ya, saya ulti aja guys. Karena nah Godnya mati guys ya. Nah, sisa si Odette-nya sendirian guys ya. Oke. Di sini kita beres guys ya, lantai 244 ini guys ya. Oke, di sini MVP-nya Xbox guys ya, dari musuh Odette guys. Oke. Lanjut kita guys ya ke 245 guys. Nah, di sini guys ya 245 ini hadiahnya itu guys ya 10 meteor dan 4 scroll guys ya. Oke, nah formasinya kayak gini guys ya. Nah, Xbox di belakang sini guys ya, di belakang. Jadi kalau kalian bisa langsung aja kalian lihat formasinya kayak mana ya. Oke, di sini auto aja guys ya, karena tidak ada musuh yang perlu di cancel guys. Ini tampaknya saya mau ini guys. Saya mau menggagalkan ultinya si LOL, siapa namanya? Si Layla guys, tapi saya kecepatan guys ya. Jadi saya langsung masih lanjut, ternyata masih bisa aja guys ya dilanjutin guys ya. Karena musuhnya ya sudah sekarat semua nih guys. Oke. Nah, kita kasih cepat aja guys ya. Oke, saya sebenarnya tadi tuh mau membatalin ultinya si Layla guys. Itu aja saya pikir guys ya. Ternyata enggak perlu guys ya. Oke, dan di sini MVP-nya adalah Xbox lagi masih, dan dari musuh adalah Moskov guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya di lantai 246 guys. Nah, 246 ya. Oke. Formasinya kurang lebih kayak tadi guys ya, sama aja ya. Nah, di sini Lancelot-nya ngincar Leslie ya, tapi didorong sama Leslie-nya guys. Jadi ke depan ya guys ya, malah terdorong dia malah ke depan ke Lolita guys ya. Oke, di sini saya mengincar ultinya ini guys ya, ultinya si Kaja guys ya. Saya enggak tahu ya mau cancel siapa gitu guys ya. Jadi saya pikir Kaja kayaknya enggak bisa di cancel nih, enggak kena mungkin guys ya. Terus langsung saya auto aja guys ya, langsung kita ke sini kali dua aja, karena saya langsung auto juga langsung ya, karena musuhnya sudah sekarat semua juga ternyata guys ya. Oke. Nah, selesai guys ya. Di sini MVP-nya Sikari guys ya, dan dari pihak musuh adalah Bane guys ya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya guys ya. Berapa tadi ya? Oke guys, tadi rupanya tadi yang tadi sudah 246 guys, sekarang 247 guys ya. Nah, oke, kita langsung aja guys. Nah, di sini formasinya kalian lihat guys ya. Di sini saya mengganti Xbox-nya dengan Digi guys ya. Karena saya lebih membutuhkan proteksi di sini guys ya. Karena di sini ada Aldous, ada Alice juga ya. Karena saya pikir saya sudah coba-coba pakai Xbox itu enggak bisa guys. Jadi saya pikir saya butuh healer guys di sini guys ya. Karena di sini musuhnya banyak kan melee dan bisa dihadang sama si Lolita semua guys ya. Nah, jebret gitu guys, mantap guys. Oke, kita kali dua aja guys di sini guys ya. Di sini sebenarnya saya mau mengincar ultinya ini guys ya, ultinya Alice guys ya, tetapi ya tampaknya masih oke aja ya. Nah, di sini guys ya. Di sini sebenarnya Alice guys ya, kita incar ultinya Alice guys ya. Itu aja guys, karena kalau Alice-nya ulti itu area sakit banget guys. Oke. Di sini masih Kari guys ya MVP-nya, dan dari pihak musuh guys ya, kalau guys ya Alice-nya guys luar biasa guys ya. Ini harus di cancel guys ya. Mungkin tadi saya coba miss mungkin guys ya. Oke, kita lanjut guys ke lantai berikutnya guys. Mana ya? 247. Oke, dua terakhir guys ya, 248, karena 249 saya stuck guys ya. Waduh. Enggak kelihatan guys. Kita ulang guys, kita ulang. Enggak kelihatan dari formasinya guys ya. Nah, formasinya kayak gitu guys ya. Oke, di sini Xbox sendirian di belakang guys. Xbox sini di depan, si Leslie saya taruh di depan atas guys ya, depan atas. Oke. Angela sudah mati guys ya.
supaya kalau nggak salah saya mikirnya tuh untuk menggagalkan ulti Franco, dan Franconya cepat mati dibunuh si Kak Ari sama si Leslie guys ya. Dan ternyata terbukti bisa berhasil guys. Nah di sini musuhnya sudah sisa 3 aja ya. Oke, Gordnya mati ya. Oke, sisa 2 kita punya hero 2 lawan 2 guys. Dan di sini oke, itu mati guys ya, Parma. Si Leslie mati guys ya. Dan di sini kita berharap Kari berhasil menang guys ya. Oke, Kari mudah-mudahan masih bisa. Oke, Xbox-nya. Kenapa Xbox-nya kok mundur ya tadi ya? Oke, dan di sini kita berhasil guys ya. Luar biasa guys. MVP-nya pasti si Kari guys. Nah, Kari ya guys ya. Dan juga di sini musuhnya adalah Xbox guys ya. Kita kena bakar-bakar sini guys ya. Oke guys. Tampaknya videonya sampai di situ aja guys ya. Karena saya bos sama campaign ini saya mau jalankan, nanti tak videonya panjangan, saya bikin video yang lain aja nanti guys ya. Oke guys, jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saja di-subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye.